Halo guys, balik lagi bersama gue dan thank you banget ya, kita udah sampai 1000 subscriber. Thank you banget juga buat kalian yang udah like, share, dan subscribe. Dan mungkin akhir tahun nanti gue bakal bikin event ya, untuk World of Tank Blitz. Kita bisa mabar sih. Jadi ditunggu aja sih guys. Dan untuk sekarang kita bakal main Pokemon Scarlet ya. Ini main Pokemon Scarlet. Spesial sih guys. Let's go ya. Sebenarnya suaranya kegedean sih guys. Ini kita pilih karakternya. Bentar. Ini gue main pakai keyboard ya guys, jadi ini agak-agak susah pencetannya. Karena ini game Nintendo Switch ya guys, Pokemon Scarlet tuh. Oke, kita pilih yang ini aja kali ya. Yang mirip-mirip gue, tapi rambut gue hitam ya. Kita kasih nama aja Grand. Oke, let's go, let's go. Oke, ini kita bisa ganti hairstyle-nya sama look-nya sih, guys. Oke, kita ganti rambutnya ya. Biar nggak terlalu biasa sih, guys. Short bob kayak gimana? Oh, ini kayak cewek. Ini kayak cewek juga. Kublok. Kublok bagus juga sih. Kublok. Ntar ya guys, kita ini aja sih. Gua lupa deh ini cara muterinnya gimana ya guys. Bentar ya, ini soalnya pakai keyboard agak ribet juga. Hell ya, hell. Oke, ini kita bisa muterin rambut kita. Oke, nice nice. Ini kita bisa ganti warna ya. Kita ganti aja warnanya ke black kali ya. Biar mirip-mirip sih guys. Ini kan rambut gue tuh be be. Oke ya, ini kita lanjut aja. Kita confirm. Bentar, confirm gimana ya? Bentar guys, gue cari dulu tombolnya ya. Tombolnya apa ya di keyboard? Aduh, minus plus. Oke, plus tuh chat ini ya. Oke, let's go. Nah, ini kita full pakai keyboard sih. Kita looknya kita ganti aja. Oke, kita ada mata anime kah? Mata anime nggak tuh? Oke, ini kayaknya bagus sih. Warna biru aja ya, biar kayak anime gitu ya. Eyelash, kayaknya nggak terlalu butuh sih. Jangan guys, kayaknya kita biasa aja biar nggak terlalu kayak cewek sih. Ini kita brownya, kita cari yang tebel ya, karena alis gue tebel nih guys, mantap. Kita cari yang tebel aja, ini kayaknya bagus sih yang dek. Iya. Yeah. Kita warna black aja lah, mulutnya. Nggak ada yang kebuka kah? Ini bagus sih. Oke, okay, no color. Terus beauty spot nih kayaknya tompel ya. Ini tompel kita nggak perlu sih. Ini freckle, jerawat juga nggak perlu. Kita confirm aja langsung. Yes, let's go, let's go. Ini kita langsung ready aja ya. Kita ready aja guys. Gila guys, Pokemon Scarlet ya. Oke, okay, ini kita di Naranja Academy. Ini buat kalian yang suka Pokemon, karena gue suka banget sih guys sama Pokemon, jadi mantap banget sih. Nanti kedepannya mungkin kita bakal mainin Pokemon Violet juga ya, Violet ya. Kita mainin Scarlet dulu guys yang sekarang. Semoga FPS-nya kuat sih guys, nih agak terang banget ya layarnya, bentar guys. Ini gue gak nyangka sih bakal seterang ini. Kayaknya kita harus ngatur sebentar. Ya kayaknya cukup. Ini sorry ya guys agak patah, kalau misalkan agak patah-patah karena gamenya berat sih harusnya. Wow, waduh waduh, terang banget guys.
Ini harusnya kita pilih Pokemon, tiga Pokemon awal ya. Ntar guys. Oke, okay, let's go. Ini kotanya ya. Gue nggak tahu sih, gue belum tahu ini Pokemon awalnya apa. Ntar guys. Ini lucu banget, asli lucu banget, nggak bohong. Sumpah lucu banget Pokemon-nya. Ini sorry ya, ini awal-awal agak lama sih guys, karena mungkin penjelasan dulu. Bro. Oke, ini Grimer, terus nih Tauros. Nih Taurosnya gue gak tau kenapa warna hitam. Gak bisa kita skip guys, gak bisa kita skip. Oke, okay, let's go. Kita masuk sekolah langsung, gaskan guys. Oh, ini apa nih? Gue nggak tahu nih ya. Gue sebagai pecinta Pokemon, gue nggak tahu ya itu Pokemon apa barusan. Malah ini baru banget Scarlet ya. Mantap guys, Scarlet guys. Scarlet ya. Okay, ya. Nggak bisa nge-skip. Bisa di skip guys. Kayak ini nggak tahu sih gue itu flamingo burungnya apa. Kayak ini setiap Pokemon itu, setiap game Pokemon itu pasti ada legendary yang baru sih guys biasanya. Ini screen-nya agak tearing-tearing gitu ya. Semoga kuat sih guys. Oke. Dan layarnya gelap ya. Gue nggak tahu nih. Oke, ini lagi loading ya ternyata guys. Kita tunggu aja dulu. Oh, kita di rumah guys, di rumah, di rumah. Oke, get up, bangun, let's go. Gila, kita kayak anak baik-baik ya, asik. Oh, nice, 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 nice. Kita, oh, oke, okay, oke. Kita nggak bisa muterin kameranya kah? Ini gue agak-agak bingung guys soalnya kalau kita main di keyboard. Sorry ya, ini kalau nggak bisa terlalu diputer sih guys kameranya. Ini tupainya nggak bisa diajak ngobrol lah. Ini tupainya bentuknya aneh banget ya. Oke, ini kayaknya kita harus ngomong sama emak ya. Ini ada emaknya ya. Jadi, oh kita disuruh ke sekolah ya, kita disuruh ke tadi apa sih nama akademinya, Nanbaja. Nanbaja. Oh ini kita belum milih Pokemon sih guys. Kita belum milih Pokemon ya. Ini ada yang ngebel barusan. Bukan, pintunya bukan yang ini guys, pintunya yang itu kah. Aduh, ini tupainya ngalangin banget sih, guys. Oh, ini storage. Gue tersesat di rumah sendiri, tau gak sih? Oh, ini dia ya orangnya. Di Master Grand gak tuh?
Gila. Oh, Naranja guys, sorry Naranja ya. Mr. Clavel, oke. Kecil. Ya, kita disuruh ngambil tas sama topi kita ya. Oke guys, kita balik lagi ke kamar buat ngambil topi sama tas sih. Tadi kita naik ke sini. Kita ambil tas nih, tas bukan sih. Oh, Nintendo, ini itu Nintendo Switch ya, itu Nintendo Switch. Wanita saya guys. Yes. Oke, kita udah ngambil tas sama topi kita. Asik, mantap guys. Ganteng banget. Ganteng banget gue ya. Gila sih. Oke ya. Ini kita turun aja. Ini masih awal-awal banget sih guys. Jadi emang biasanya game Pokemon tuh awal-awal tuh pergi bersekolah ya. Karena sekolah itu penting guys. Jadi mereka mungkin buat menanamkan itu ya, asik. Lah anaknya hampir setinggi ibunya ya. Padahal masih SD nih. Oh, ini kayaknya kita disuruh pilih Pokemon sih, nggak sabar banget guys. Ya. Yeah. Ini lama banget sih guys, lagi loading ya. Karena kalian tiap kali keluar masuk rumah tuh harusnya ada loadingnya ya. Wih, gila. Waduh, oh ini tiga starternya tiga ini ya. Aduh, gue bingung nih, gue bingung. Sprigatito, oke, Grass Cat. Kucing ya guys, Grass Cat Pokemon ya. Jadi kayak Totodilo tapi ini lebih lucu lagi sih. Oh ini Crocodile guys, ini buaya ya. Oh my god. Kayak yang terakhir bebek ya, ini bebeknya lucu banget, kayak Donald Duck ya. Tuh. Kayaknya gue pilih yang buaya kali ya. Oh ya guys, gue lagi berpikir gue ngambil apa ya. Tiga-tiganya lucu banget sih. Ini baru kali ini gue kayak ngeliat starter Pokemon tuh lucu-lucu banget sih. Oke, kita dapat Rotom Phone itu biasanya buat ngecek Pokédex ya. Jadi kita dikasih HP sama Pokemon baru ya. Kita disuruh pilih Pokemon kah? Oh enggak ya, kayaknya kita cuma disuruh jalan doang. Head to the house down way, oke. Okay. Kita disuruh jalan doang, nanti pilihnya pas nyampe di depan sih ya. Kita nggak bisa lari kah? Really? Kita harus jalan. Ini lama banget sih guys. Lama-lama larinya. Bisa jalan. Nggak bisa jalan, nggak bisa lari ya.
Oh, udah bisa lari ya sekarang. Mantap. Ini rumahnya Profesor Lavel kayaknya sih. Ini kursornya ganggu banget guys. Kemungkinan gue pilih buaya kali ya. Yang buaya lucu banget sih. Yang buaya api ya. Aduh. Lucu banget guys, asli lucu-lucu banget Pokemon-nya. Waduh. Lucu banget guys, gila sih. Oh, ini bisa di-skip ternyata ya. Pilih yang buaya guys, karena lucu banget yang buaya sih. Buaya yang merah ya guys. Yang bebek juga lucu banget sih sebenarnya. Kayak Donald Duck yang bebek ya. Aduh, gue bingung ya. Bebek apa buaya ya? Gue nggak terlalu suka yang kucing guys, karena kurang kurang lucu ya yang kucingnya. Lucu sih, tapi kurang lucu. Karena gue lebih suka Pokemon api sih. Kayak dari awal tuh kayaknya Pokemon api biasanya keren-keren sih evolusinya juga ya. Wow. Oke. Pilih siapa ya guys ya? Buaya kah? Apakah kita bakal ngambil buaya? Ini sih yang bikin gue labil begini sih. Buaya nggak ya? Kayaknya buaya aja sih guys. Yang buaya aja sih guys. Wekoko, let's go, let's go. Oke, kayaknya kita nggak perlu kasih nama ya, karena biarin aja namanya Fue Coco gitu ya. Fue Coco, Fue Coco. Gila, gila. Itu kayaknya kalau kepala gue dimakan bisa sih sama ini. Aduh, hampir segede, lebih gede daripada kepala kita sih guys, kepala karakter kita ya. Oh, kita sudah punya satu Pokemon guys, let's go. Ini gue gak sabaran sih battle-nya kayak gimana. Ini kayak bisa gue skip gak sih? Aduh. Oke, ya, dia juga minta Pokemon baru ya. Dia nggak bakal ngambil bebek sih guys. Oh nggak, dia ngambil kucing ya. Gue kira dia ngambil bebek guys. Mungkin kalau kita ngambil kucing dia ngambil bebek sih guys. Kalau kita ngambil bebek mungkin dia ngambil buaya ya. Kalau kita ngambil kucing dia ngambil buaya. Kalau kita buaya dia ngambil kucing. Kalau dia ngambil bebek dia ngambil yang api kita ya. Sepertinya seperti itu sih guys. Battle Nemona. Oke, kita disuruh buy one ya. Ini gue suka banget ini. Ini Pokemon battle-nya gue gak tahu kayak gimana sih. Pasti seru sih. Gila, ini keren banget asli. Ini keren banget. Latar belakangnya ya. Scenery-nya, pemandangannya bagus banget. Gila sih. Gila, 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 gila. Vibe banget sih guys. Vibe banget. Vibe-nya bagus banget ya.
Ya, kayaknya kita nggak bakal bisa battle. Digangguin nggak sih? Oh, nggak. Gua kira nggak bakal battle sih. Oke, okay, let's go guys, let's go. Ah, gila, mantap-mantap. Gila sih guys, mantap banget. Lucu banget, asli. Cara ganti kameranya gimana ya guys? Dead kah? Eh bukan. Ntar ya guys, nih gue lihat dulu pencet tanah karena gue gagal lupa B tuh. Eh kita bisa lihat kamera kah? Kamera ini apa? Oh, ini kameranya kemana-mana sih guys, gak bohong. Oh sorry ya guys, tadi sempat kepotong videonya. Kayaknya tadi battlenya nggak kelihatan sih. Tadi gue soalnya kepencet ya, ini shortcutnya, sorry banget. Anjir, maaf banget guys, maaf banget ya. Tapi tadi kita menang sih, lawan kucingnya ya. Oke. Jadi tadi kita udah menang dan ini kita bakal balik ke asrama ya langsung. Seru banget sih guys, asli. Ini harusnya Pokemon Gen berapa ya? Ini udah Gen berapa ya guys? Gen 10 kan? Gen 11? Gue nggak tahu. Mungkin kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah ya. Gila-gila guys. Mantap. Press the minus button to open Pokédex. Ya, kita bisa mencet X juga ya. Kayaknya gue harus ngafalin key-nya juga ya, karena gue gak hafal sih guys. Oke, ini ada auto heal. Oke, ini kita pencet B itu back ya. Bentar, YB AX. Oke, kalau kita back kita harus pencet. Oke. Cara keluarnya gimana guys? Cara keluarnya how? Udah ya. Kita disuruh ke rumah sih, tapi gue nggak tahu rumah mana. Apakah kita harus balik ke rumah kita? Oh enggak ya. Anda serunya di depan gerbang sih guys. Oh ini mak kita ya, mak kita, asik mak. Waduh. Oke. Ya, kita nama mas sendiri aja kayaknya nggak tahu ya, cuma namanya Mom doang. Oke, kita dikasih potion, mantap banget sih. Coba kita dapat berapa Pokeball ya? Gila, ini kayak baru, ini game pertama kalinya, game pertama gue main Pokemon yang 3D sih guys, karena udah lama banget. Wow, oke. Gila sih.
Kita diajak jalan-jalan ya sama si Femona. Ini tulisannya juga nggak bisa kita baca sih. Kita di Pokopet ya. Wow, ada babi guys, ada babi, ada babi. Wah, cakep banget, cakep banget, nggak bohong. Oh, kita dikasih Pokeball guys, kasih 5. Oke, kita cari yang bagus kali ya. Gue nggak tahu nih babi bagus. Oh, nggak. Oke, kita kayaknya harus nangkep babi sih guys. Aduh, harus banget apa nangkep babi. Gue mager banget nih nangkep babi. Ini kita bisa bantai nggak ya babinya kira-kira? Kayaknya lemah ya babinya ya. Battle, terus kita pilih ember, kita bakar aja langsung babinya. Ini kayaknya langsung mati sih guys. Oh, enggak. Aduh. Kita bantai aja kali ya guys babinya. Oke, nice. Ya, cuma dapat 20 XP guys. Oke. Kita dikasih 10 lagi ya, berarti kita dapat 15 Pokeball. Oke, kita bisa langsung nangkep aja ya. Dan kita ketemunya di mercusuar sih guys. Jadi kita gaskan aja langsung. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada apa guys? Oke, bentar. Aduh, kameranya. Waduh, kena laba-laba guys. Ini level berapa laba-labanya? Tarantula level 4, oke. Ini kayaknya kita bisa ember aja langsung, abis itu kita langsung lempar Pokeball. Untung gak langsung mati ya guys. Kita langsung back, terus Pokeball, terus this item ya, let's go kita tangkep. Gue gak tau ya pembagian XP nya kayak gimana, tapi biasanya kalau Pokemon itu satu lawan satu yang ngebunuh yang dapat XP sih guys. Oh, dia dapat XP juga ya kalau nangkep. Gue baru tahu sih, biasanya kalau nangkep enggak sih. Jadi lebih gampang sih sekarang. Kayak nggak perlu kita bantai. Kita tangkap udah dapat XP nih. Pokédex-nya nambah ya, Tarantula. Ring Ball Pokemon. Eh, nggak usah kita kasih nama. Ya, malah gue kasih nama C dong. Ya, geblek guys. Oke, di sini ada dua sih yang bisa kita tangkap. Bisa kita tangkap babi sama Hopip-nya ya. Kalau nggak salah namanya Hopip ya guys. Ini ada potion. Ini apa nih? Oke, ini revive ya. Kalau Pokemon kita mati, kita bisa nge-revive. Ini kayaknya kita tangkap semua aja sih yang di sini. Oke, okay, nice. Oke, okay, ya, namanya Hopip ya. Bener kan gue, namanya Hopip. Masih kecil-kecil banget sih guys, level 3. Langsung mati dong. Padahal pengen kita tangkap sih guys. Oh, ini pembagian XP-nya. Oh, nice. Ini gue suka banget game Pokemon yang kayak gini ya. Pembagian XP-nya tuh ngerata gitu ya. Jadi semuanya tuh dapat XP ini mantep banget sih. Luar biasa sekali sih. Coba ini kita nangkep di Chong ya. Coba namanya aneh banget sih. Ih, lucu banget guys babinya, nggak bohong. Pokemon, kita tangkep aja langsung. Pokeball, let's go. Let's go.
Oh nice, kita dapat XP. Berarti sekarang kita tinggal nangkep Hopip sih guys. Oke ya, ini Pokemon babi, nggak perlu kita kasih nama. Oh, oke ya, jadi itu ada evolusinya sih. Oh ini kita bisa save dulu. Yes. Oke udah kita save. Kita balik lagi aja. Kita tinggal nangkep Hopip. Ini babinya kecil banget guys, sumpah. Sorry. Ini ukuran babinya ternyata beda-beda ya. Oh ini ada ini bagus nih. Fledgling bagus nih. Kalau nggak salah namanya Fledgling ya. Wah gagal lupa juga. Oh Fledgling ya, mantap-mantap. Oke kita pakai Rawn aja ya. Karena kalau pakai Ember takutnya langsung mati. Udah aja udah setengah ya guys. Ini Fledgling bagus banget sih. Kalau nggak salah evolusinya 3 kali ya guys. Ini kita back, kita tangkap aja langsung. Gila guys, ini Pokemon-nya lucu-lucu banget di sini. Kayaknya gue bakal nangkep. Kayaknya gue bakal nangkep semuanya sih. Oh, nice, nice. Nah, ini Robin Pokemon ya. Kayaknya kita nggak perlu deh. Fledgling, oh Fledgling kayaknya evolusinya cuma sekali sih guys. Gue mau ngambil Pokeballnya, jangan sampai kita nabrak babinya guys. Ini ada apa lagi sih? Ini Hopip nggak perlu kita tangkap sih guys, karena udah masuk Pokédex ya. Babi kita udah ada, laba-laba udah ada, terus kita burung udah ada. Ah, ntar nih ada apa nih? Kecha Berry, Paralyze Heal. Oh ini ada beruang kah ya di Ursa? Oh ini beruang apa nih? Oh ini beruang yang pertama kali tadi kita lihat ya. Asli ini lucu banget, the best ini beruang. Oh si Paumi ya. Mudah-mudahan kalau kita Ember jangan sampai mati sih guys. Please jangan sampai mati. Jangan sampai mati ya guys. Boom. Enggak mati ya. Oke kita round, jangan mati dong. Guys, jangan mati. Oh gila guys. Asli parah banget sampai mati sih. Ini lucu banget soalnya beruang. Beruangnya lucu banget. Kita back, terus kita tangkap aja pakai Pokeball, let's go. Gila guys. Oke, let's go. Oh, nggak usah kita kasih nama guys, nggak usah. Gila guys, lucu banget. Lucu-lucu banget di sini ya. Aduh, bentar guys. Nih kita mainin dulu kameranya. Kayaknya mercu suara masih jauh banget ya. Ini ada apa? Ini ada ulat bulu guys, kecil banget. Waduh, ini lucu-lucu banget sih. Gila guys, ini lucu banget. Oke, ini kita udah dikit lagi ya, nyampe mercusuar. Oh, kita udah disamperin sama Nemona sih. Oh, gila. Apakah ada legendary Pokemon awal-awal? Gila guys. Oke ya, tapi kita harus kita end ya sampai sini dulu. Dan gue pengen banget sih live stream pakai live stream game ini, tapi sepertinya kalian mendingan kita report aja sih guys. Dan thank you banget semuanya yang udah nonton. Dan buat kalian yang pengen gue nangkep Pokemon yang lain, boleh komen di bawah sih guys. Thank you banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Started.